Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dedang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar Adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman, dalam video kali ini saya akan coba menanggapi pertanyaan dari sahabat Ademania, yakni apakah setiap daun yang berbulu itu pasti termasuk Arabicum? Ya, oke, saya ulangi sekali lagi, apakah setiap daun yang berbulu pada Adenium itu termasuk Arabicum? Singkat sekali jawaban saya, tentu jawabannya tidak, teman-teman. Ya, saya akan ambil contoh bukti nyata pada teman-teman semua. Ya. Nah, seperti tanpa di layar teman-teman semua di depan saya persisnya, di sini ada Adenium yang daunnya berbulu ya. Jadi dia memiliki bulu. Ya. Tetapi hal ini bukan berarti serta-merta dia termasuk varian Arabicum, teman-teman. Ya. Jadi untuk memastikan satu pohon itu termasuk varian tertentu, kita tidak bisa melihat dengan salah satu cirinya saja ya. Jadi tidak bisa kita melihatnya secara parsial, misalnya secara daunnya saja atau secara kita melihat bunganya saja seperti ini. Nah, tidak bisa teman-teman ya, paling tidak kita harus melihatnya dengan total ya, keseluruhan dari karakter akarnya, batangnya ya, percabangannya, juga daunnya maupun bunganya ya. Kalau kita bandingkan di ukuran seedling seusia ini dan kita bandingkan dengan Arabicum yang di seusia yang sama, saya taruhlah ambil contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya, di sini sudah jelas bedanya ya. Adenium ini sama-sama berbulu, dia berbulu juga, memiliki bulu, tetapi kedua buah pohon ini memiliki karakter yang berbeda ya. Umumnya kebanyakan Adenium Arabicum dan turunannya sejak kecil dia memiliki cabang yang aktif seperti ini ya, baik RCN maupun Taisoko dia cabangnya aktif. Ya, sementara di Obesum hanya varian-varian tertentu saja yang memiliki cabang aktif, misalnya cabang 1000 ya, di situ juga memiliki cabang yang aktif bahkan super aktif ya. Kalau untuk varian Obesum biasa dia cenderung seperti ini pertumbuhannya, tunggal begini saja lalu ngelacir ya. Oke teman, singkat saja dalam video ini, inilah jawaban yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi, setiap daun Adenium yang berbulu belum tentu termasuk varian Arabicum ya. Sekali lagi, kita harus melihat seluruh tampilan pohonnya ya, mulai akar, batang, daun, bunga ya, sekaligus juga karakter percabangan. Oke, baik teman, hanya ini ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silakan teman-teman subscribe, tekan lonceng di situ ya. Saya akan bagikan tips-tips singkat lainnya seputar Adenium yang saya tahu tentunya. Ini janji saya. Sekali lagi, sukses buat Ademania, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.